Hi guys, welcome di Max Inline Skate Shop. Ya guys, kali ini kita lanjutin project kemarin. Ini part 2-nya. Kita mulai pemasangan untuk wheels kemarin nih. Kita singkirin satu dulu. Kita mulai pemasangan untuk wheels dan bearing. Oke. Di sini ada bearingnya kita pakai ini ABEC 5 sama ini. Ini ada bearing bawaan dari Les Wheels. Kita bongkar dulu. Untuk Les Wheels ini bisa nyala putih. Nah, kayak gini, ini adalah magnetnya, jadi nggak pakai baterai. Oke, kita pasang dulu satu-satu untuk bearingnya. Yuk, kita pasang dulu ini, jadi satu-satu yang rapi ya, dan harus kenceng ini. Harus kencang, lihat kencang ya. Jadi kita pasang satu-satu dulu. Nah, ini udah kelar. Setelah selesai dipasang ini, lalu kita pasang ke rodanya. Kita langsung aja pasang ke rodanya ini. Pasang satu-satu. Kayak gini desainnya udah jadi kan? Satu, satu lagi jangan lupa pasang juga. Ya udah kepasang nih, terus dikencengin satu-satu ininya. Harus kenceng, kalau nggak kenceng ntar takutnya dipakai jatuh. Kita udah kasih, nanti dikasih apa namanya tuh, kayak silen biar, tapi ini udah kenceng sih, tanpa silen pun udah kuat. Tapi ntar kita kasih untuk jaga-jaga biar nggak jatuh. Kayak gini udah jadi, udah dipasang nyala. Keren kan? Nah, kita tinggal untuk sesi tesnya aja. Untuk sesi tesnya di part 3 ya. Jadi ini udah selesai, kita untuk custom Nike Nike tipe kayak gini dengan wheels LED, bearing ABEC red, dan frame-nya ini pakai alusteel. Tuh stopnya ini pakai rubber yang model bisa di adjustable gitu. Oke. Ini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa cek part 3-nya untuk tahu gimana ini kualitasnya yang udah kita custom seperti sedemikian rupa ini. Oke. Jangan lupa like, subscribe ke channel kita di Max Inline Skate Shop, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.